Hai hai hai, sahabat media selebriti. Semoga sahabat sehat selalu. Lagi-lagi, Luna Maya gegerkan publik. Kabar dirinya pindah keyakinan kian bergulir kencang. Namun, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya agar gak ketinggalan berita dari media selebriti. Belum lama ini, artis cantik Luna Maya kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini, mantan kekasih Ariel Noah tersebut tengah merayakan ulang tahunnya bersama sahabat dan keluarganya di sebuah villa di Bali. Namun, Luna Maya kini kembali menjadi buah bibir di media sosial. Tak lagi soal asmara, aktris cantik berusia 38 tahun itu kini dikabarkan telah berpindah agama. Padahal Luna Maya sempat mengatakan ingin berhijrah dan istiqomah dalam menjalani agama Islam untuk memperbaiki kehidupannya kelak. Kini kabar Luna Maya pindah agama santer terdengar. Hal tersebut bermula saat Luna tengah mengunggah video instastory di Instagramnya. Di sana terlihat Luna tengah melakukan promosi sebuah brand perhiasan asal Korea Selatan. Video tersebut dibuka dengan Luna membuka sebuah tas serut kecil berwarna gading. Kemudian Luna mulai memakai satu persatu kalung tersebut dan memamerkannya ke kamera. Mengejutkan, Luna memakai kalung yang menyerupai salib. Tak lama unggahan, Luna pun langsung dibanjiri komentar dari warganet hingga penggemarnya. Banyak dari mereka mengira Luna telah berpindah agama. Tak ingin isu perpindahan agamanya bergerak liar, Luna Maya akhirnya memberikan klarifikasi tentang kalung yang dikenakannya. Lewat instastory-nya, dia memberikan caption berbunyi PS kalung pedang dalam videonya tersebut. Dengan begitu, Luna Maya menegaskan bahwa kalung yang dipakainya itu berbentuk pedang, bukan salib. Hal itu sekaligus membantah isu perpindahan agama sang aktris, sekaligus penegasan bahwa dia masih seorang muslim. Sekian kabar berita dari kami, tunggu kabar berita selanjutnya. Terima kasih.